Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, insyaallah sanwasil darsana fi maddah Al-Arabiyya Linnashi'in Al-Mujallad As-Thani. Wahdah, sa'arid al-kitab awalnya. Intahayna min al-wahdah as-sabi'ah. Wal'an sanati ila al-wahdah as-saminah. Al-wahdah as-saminah. طيب هذه الوحدة التي سندرسها هذا المساء إن شاء الله تعالى. طيب ما موضوع في هذه الوحدة أو حوار في هذه الوحدة؟ يكون الموضوع في هذه الوحدة الدراسة. ما معنى الدراسة؟ من يعرف معنى الدراسة؟ الدراسة بمعنى يعني تعلم الدرس بلجار. طيب ويكون الحوار هنا بين رجلين أو بين الشخصين، أحدهما اسمه خالد والآخر اسمه أسد. نعم. أسد. أوكي. طيب. نطلب طالبين لقراءة هذه الحوار. طيب هناك Pak Usman وكذلك هناك Pak Dharma. نعم Pak Usman. نعم أستاذ. كيف حالك Pak Usman؟ خير إن شاء الله أستاذ. Wa Pak Dharma kaifakum? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah. Banjarbaru. Naam. Banjarbaru. Aina? Banjarbaru. Banjarbaru Kalimantan Al-Janubiyah ya Ustaz. Oh. Ya, qarib min Banjarmasin. Naam, qarib. Oh, insyaallah. Baik, ba'id Kalimantan. Ya. Indi asdiqa. Alladzina Aina ya Ustaz? تعلموا معي في المعهد يعني في معهد جميل الرحمن جكرتا بعضهم في ما يسمى سمبس. تعرف سمبس؟ سمبس
Kalimantan Tengah ya Ustaz. Rubama, ana la adri. Ya, ini nama Arif Wada ismu Almantiko Sambas. Lakin sahih di Kalimantan? Naam sahih ya Ustaz. Sahih. Ya, rubama ba'id min Banjarbaru. Akada? Ba'id. Ba'id jiddan. Kam masafah sanas negeri ida nusafir min Banjarbaru ila Sambas takriban takriban 20 saat 20 saat oh 20 نعم. بعد إذن هذا بماذا؟ بالحافلة أو بالسيارة هكذا؟ بالسيارة يا أستاذ. إذن بعد. هل جربت السفر إلى سامباس؟ لا يا أستاذ لا. لا. طيب إن شاء الله إذا يكون هناك عندك حاجة فستسافر إن شاء الله. نعم. طيب. Pak Usman Khalid wa Pak Dharma Hasan. نعم يا سيد. تفضل. هل أنت مدرس؟ لا أنا طالب. أين تدرس؟ أين تدرس؟ Aina tadrus, masyaAllah. Tadrusu fil jami'atil islamiyah. Mada tadrus? Mada tadrusu? Tadrusul lughatal arabiyah. Hal tatahaddathul arabiyyata jayyidan? Naam. Tatahaddathul arabiyyata jayyidan. Limada tadrusul arabiyyah? أدرس العربية لأفهم القرآن. أحسنتما ما شاء الله بارك الله فيكما. طيب الآن تبادل إذن دارما خالد الآن وبا أسمان حسن تفضل. تفضل يا أخي. Ya, yeah, silakan. Pak Dharma berarti sekarang Khalid. Mama na tabadala bergantian. Ganti. Tabadala ya tabadalu, yakni tabadul, tabadul. Bergantian. Oh, kod Google ko. Baik. Oh, buka bersaud di Pak Dharma. Allah. Nah. Naam ya Ustaz Afwan. Tadi ana. Naam, labas. Hal anta mudarris? La, ana talibun. Aina tadrus? Adrusu fil jami'atil islamiyah. Madha tadrus? Adrusu al-lughatal arabiyyata. Hal tatahaddatsu al-arabiyyata jayyidan? Naam. Tul Arabiyyah jayyidan. Limadha tadrus al-Arabiyyah? Adrusu al-Arabiyyah li afham al-Qur'an. Ahsantum. Barakallahu fiikum. Wafik barakallahu khairan. Sekarang talib akhir, taliban akhiran. Liqira'ah hadil hiwar awli hadil hiwar Pak Muhammad Hendrawan wa Abu Yahya Syekh Muhammad wa Syekh Abu Yahya. Ya Ustaz. Syekh Fahal Hukumat
Ya khairan alhamdulillah. Antum berdua berarti kalau berdua apa? Nahnu. Nahnu ahsan. Nahnu. Oke. Kalau lebih dari dua orang apa? Misalnya sama. Antum bertiga. Nahnu juga. Nahnu juga. Ya. Jadi untuk domir mutakallim antara dua dengan lebih dari dua sama. Berbeda dengan domir apa? Ghaib. Ya, dan mukhatab antara bentuk dua musanna dengan bentuk lebih dari dua jamak itu dibedakan. Ya, misalnya ghaib huma, ya, ketika musanna huma. Tapi kalau jamak laki-laki hum, muannats hunna. Kemudian kalau mukhatab misalnya antuma, ya, untuk musanna dua, antuma kalian berdua. Tapi kalau jamaknya kalian laki-laki antum, kalian perempuan antunna. Adapun mutakallim maka dari mutakallimna al-musanna wal wa akthar min min al-nayni. Jadi untuk yang mutakallim maka tidak dibedakan antara bentuk musanna yaitu menunjukkan dua dengan lebih dari dua. Okay. Jadi nahnu digunakan untuk ya dua beserta dengan selebihnya. Baik. Al-an Pak Muhammad Khalid wa Syekh Abu Yahya man Hasan. Hasan. Tafadhal. Naam. Ya. Hal anta mudarris? La ana talibun. Aina tadrus? Adrusu fil jami'atil islamiyyah. Madza tadrusu? Adrusu lughatal arabiyyata. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayidan? Naam. Atahaddatul arabiyyatan jayyidan. Limadha tadrusul arabiyyah? Adrusul arabiyyata liafhamal Qur'an. Qur'ani. Liafhamal Qur'an. Law turid an tuharrik al-harakah fi nun fasahni an naqul bil fathah al-Qur'ana. Mada lianna yakun Al-Quran huna maf'ulan bi abdik. Sayyid. Alhamdulillah. Sanutarjim. Lakin antuma aladani yutarjimani hadal khawar. Ya, antum tusa'idani fi tarjama al-khiwar. Baik. Khalid man anifat qabla Khalid Pak Muhammad wa Hasan Pak Abu Yahya. Baik. Hal anta mudarris tarjim Pak Muhammad? La akan. Lahdah. Hal anta mudarris tarjim Pak Muhammad? Apakah Anda pelajar? Mudarris. Mudarris. Mana mudarris? Mahasiswa. Nah, saya sadar. Mudarris. La, bukan. Saya. Nah, nanti. Mana mudarrisnya belum tepat. Makna mudarris apa, Pak Muhammad? Pelajar, Ustaz. La. Bal. Oh. Allah di sualimu. Mana nama dari? Guru, Ustaz. Atau di sini bisa jadi apa? Mudarris bisa kita mani dengan dosen. Ini guru atau dosen. Ya, makanya karena di sini kita lihat apa? Nanti universitas. Pengajar ya. Guru atau dosen. Ya, dosen
Mudaris. Nah, kalau pelajar daris. Bentar apa? Orang yang belajar ya dari fiil apa? Ya apa di sini anak agak apa namanya? Pentet anak tertinggal. Jadi anak enggak bisa pakai jari, mungkin agak kurang jelas. Kalau ada Darosa. Nah, Darosa belajar. Ya Darosa apa artinya? Belajar fiilnya. Orang yang belajar, pelajar daris. Tapi kalau Darosa fiilnya mana Darosa mengajarkan. Kalau Darosa saja tanpa ada tasydid, maka maknanya belajar. Tapi kalau Darosa dengan adanya tasydid biro, maka maknanya berubah, bukan lagi belajar tapi mengajarkan. Ya. Sehingga pelaku isim fa'il dari darrosa yaitu mudarris, maknanya apa? Darisun. Nah, yang orang yang mengajarkan itu guru. Nah, guru atau di sini dosen. Ini ya, orang yang memberikan pengajaran. Ya. Bentuk apa isim fa'il dari darrosa yudarrisu. Dari dan mudarrisun. Mudarrisun artinya orang yang mengajarkan, yaitu guru atau disini dosen. Ait, hal anta mudarris? Apakah kamu seorang dosen? Nah, tidak. Saya adalah talib pelajar. Saya adalah seorang pelajar. Tidak. Ana talib, saya adalah seorang pelajar. Aina tadrus? Di mana kamu mengajar? Aina tadrus? Di mana kamu mengajar? Ah, di sini tadrus untuk fiil mudhari dari fiil apa, Pak Muhammad? Yang darosa dengan tanpa tasydid atau darosa yang ada tasydid. Oh, di mana kamu belajar? Ah, itu dia. Itu yang bentuk yang pertama. Ini bentuk fi'il mudhari dari darosa ya darusu. Nah, karena kamu, maka ya, karena domirnya anta yang diajak bicara sehingga jadi ta darusu. Ya. Jadi belajar. Jadi Khalid karena si Hasan ini seorang pelajar, seorang mahasiswa, maka Khalid bertanya di mana tempat belajar di dia, kalau dia seorang pelajar atau seorang mahasiswa, di mana tempat belajar atau universitas yang ia belajar di dalamnya. Ya. Aina tadrus, di mana engkau belajar? Adrusu fil jami'atil islamiyah. Aku belajar di Universitas Islamiyah. Saya belajar di Universitas Islam. Mada tadrus? Kenapa? Mada tadrus? Belajar apa ini? Ait? Karir? Pak Muhammad, karir. Nah, satu pun gak irulah deh, menkhafid. Ait. Karir lau samahte. Wakanya lebih honak asal ala ulat. Dahil Mingkong, minta menghuni. Nah, ala min Abu Yahya, oleh siapa Muhammad? Rasul Allah. Ya, jangan ribut deh ya. Jangan ribut. Ini suara anak kecil masuknya dari Abu Yahya ya.
Pak Abu Yahya. Mungkin bisa berpindah dulu. Ya, ya, ada sudah 9. Yang terakhir. Ya, start sudah. Ayo Pak Muhammad. Coba diulang. Ya. Mada tadrus? Nah. Oh, artinya. Apa yang kamu pelajari? Nah, apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu pelajari? Mada tadrus? Adrus dulu bahasa Arabia. Aku belajar bahasa Arab. Dan hal tatahaddatsul arabiyyata jayyidan? Apakah berbicara bahasa Arab kamu bagus? Ait, apakah bicara bahasa Arab kamu bagus? Nah, ya apakah engkau berbicara bahasa Arab ya dengan bagus? Nah. Jayyidan di sini sifat untuk apa? Bagus. Tahadat. Apa yang bagus? Menjelaskan sifat untuk maksudnya terkait dengan apanya? Apa? Bicara. Bicara ahsan. Ya, mumtaz. Ya, jadi sini adalah jayidan adalah na'at untuk apa? Ya, tahadus. Ya, jadi asal bentuk kalimatnya hal tatahaddatsul arabiyyata tahaddusan jayyidan, namun di situ apa masdarnya maf'ul mutlaknya dihilangkan. Yang ditinggalkan apa na'atnya saja. Dan itu hukumnya boleh dalam pembahasan nahwu. Jadi bentuk asalnya hal tatahaddatsu al-arabiyyata tahaddusan jayyidan, tahaddusan yang di sini dihilangkan dan itu hukumnya boleh. Ya, nanti insyaallah akan antum pahami hal tersebut dalam pembahasan maf'ul mutlak. Naam. Atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Naam, iya. Aku berbicara bahasa yang bagus. Iya, saya berbicara bahasa Arab ya dengan bagus. Ya dengan baik. Lima data terusul arabiyyah. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Dan kenapa engkau belajar bahasa Arab? Ya lima ada pertanyaan untuk menunjukkan apa? Alasan ya, untuk menunjukkan apa? Bertanya tentang alasan dari sebuah perbuatan dilakukan. Lima ada. Kenapa? Lima ada tak dosa larobi ya? Kenapa engkau belajar bahasa Arab? Lima ada tak kulus sama? Kenapa engkau makan ikan? Ya bertanya tentang alasan kenapa orang yang ditanya makan ikan. Ya, untuk bertanya tentang alasan dari perbuatan dilakukan di lima ada. Nah, Bu Yahya. Ustaz, aku belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Saya belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ahsan, Muntaz. Ya, Drusul Arabiyyata li'afhamal Qur'an. Aku mempelajari bahasa Arab untuk dapat memahami Al-Quran. Itu afham. Ya, asalnya fahima yafhamu. Afhamu. Kenapa di situ afhama? Karena ada lam di situ. Ya. Ya, li'af sehingga jadi afhama. Jadi fathah. Ya, li'afhamal Qur'an. Masuk bilang, masuk sama lamnya, Ustaz ya. Ada an-mutmarotannya tersendiri saja. Ahsan, muntaz. Ya, jadi ini apa? Mansubnya sama dengan an mutmarah, adanya an yang apa? Dan tidak nampak. Ahsan. Darastum fi lisan al-arab, sah? Nah. Baik, ilahuna hal min soal mayata'allaq bil hiwar, ada pertanyaan terkait dengan hiwar? Nam darstad. Nah,
Jazakumullah khairan Abu Yahya wa kadzalika Syekh Muhammad Hendrawan. Man yurid an yas'al ma yata'allaq bil hiwar fa falyarfa yadah al'an. Paraf'ul yad al'an laysa lil musyarakah lakin li su'al. Man yurid an yas'al ayyad dan insyaallah yakunu al-hiwar wadih wadihan indakum fa nantakil ila ماذا هنا ربما الان ناخذ بعض التدريبات في هذه او فيما بعد الحوار فناخذ اولا التدريب الاول اجب نختار من يريد المشاركه في حل التدريبات لو كان لا يوجد طيب هنا يوجد طه محمد حفيظ الله نعم كيف حالك شيخ محمد حفيظ الله خير فك. الحمد لله حسن طيب أنتم تجيب الأسئلة في التدريب الأول نعم الأول هل حسن مدرس؟ لا بل هو طالب حسن لا بل هو طالب طالب الثاني أين يدرس؟ يدرس في الجامعة الإسلامية حسن ثم الثالث ماذا يدرس؟ يدرس اللغة العربية ثم الرابع هل يتحدث العربية جيدا؟ نعم يتحدث العربية جيدا الأخير الخامس لماذا يدرس حسن؟ لماذا يدرس حسن العربية؟ ليفهم القرآن يدرس اللغة العربية ليفهم القرآن. نعم. لو نحرك حركة النون في حسن ماذا نقول؟ حسن يدرس حسن. حرك الحركة. Berikan حركة. يدرس حسن العربية. حسن. Di Hasanun. Domma atau domatain? Domma. Donatanwin. Donatanwin. Di mana donatanwin? Karena dia لأن هو اسم سليم اسم نعم اسم كذلك نعم. زيدون زيدون اسم منون أو غير منون منون زيدون منون. نعم. كذلك حسن منون أو غير منون ما أعرف ها منون لأنه ليس من من الأسماء غير منصرفة أو ليس من الممنوع من الصرف. حسن bukan termasuk nama yang tidak menerima tanwin. Sehingga asalnya dia bertanwin. Hasanun. Nah.
Munawwar idan. Hasan. Ya jadi limadha yadrusu hasanun? Law nurid an nuharrij harakat nun fi hasan. Baik. Wa kadzalika law nurid an nasil kalimat hasan ila al-arabiyyah, kaifa naqul? Misalnya kalau kita ingin berikan, kalau kita ingin baca wasal, menyambung. Oh, hasanulil. Hasanulil. Gimana? Arabiyah. Hasanulil Arabiyah. Hasan. 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 Hasanulil Arabiyah. Hasan. Hasanu nil. Hasanunil Arabiyah. Jadi tanwin ya. Nun tambahannya yaitu tanwin, nun tanwin kita jadikan berharokat kas kasrah ya. Hasanunil Arabiyyata ahsan. Tuntas. Baik, alan na'ti ila tadrib as-sani. Hal hunaka man yurid al-musyarakah? Ghayru Syekh Muhammad Hafizul qabla an nakhtar. Idan nakhtar. Huna yuja Pak Iskandar. Pak Iskandar, kaifa haluk? Syekh Iskandar. Aina sautuk? La astati an aftah makabira sautihi. Pak Fajar. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Okay. Nah, kifahal Pak Fajar? Alhamdulillah. Ana bikhoyal Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Antum tujib al-as'ilah allati waradat fi tadrib al-tamrin al-thani. Tafadhal. Fahimta? Kaifa nujib hadhihi al-as'ilah? Sahal jiddan. Lama. Lama. La adri. Huna kaifa? Hunaka misalan. Ya, hunaka misalan. Misalan al-misalul ul, al-awwal. Mudarris. Au madha huna min. Nah. Anta al-injiliziyah. Fal ijabah idan anta tatahaddatsu tatahaddatsu limada naqul tatahaddatsu li anna ad-dhamir an anta anta thumma anta tatahaddatsu al-injiliziyata jayyidan idan nudkhil anta wal injiliziya ya anta qabla al-fi'l wa al-injiliziya ba'dal fi'l. Fal fi'lu al-mafrud an nuqabiq baina al-fi'l wa dhamir hatta yakunu wadihan inda al-mukhatab. Jadi kewajibannya di sini apa? Cara pengerjaannya bagaimana? Jadi situ ada dhamir, ada isim ya. Di soal ya, seperti contoh pertama dalam kurung bainal al-qausain ya, dalam dua kurung ada dua kosa kata, pertama dhamir anta, yang kedua isim injiliziyah ya, berupa bahasa. Maka nanti pada pembentukan kalimat jawabannya ya, kita berikan selingan antara dua kalimat tersebut, dua isim tersebut dengan berupa apa fi'il, yang di mana fi'il ini ya,
fiilnya ya sama saja kita gunakan, yaitu tahaddus, ya tahaddatsa, ya tahaddatsu, berbicara. Namun yang perlu kita perhatikan apa? Penyesuaian domir antara fiil dengan domirnya. Anta tatahaddats. Ya. Anta tatahaddatsu. Ya. Nanti kalau anti tentunya bukan tatahaddatsu lagi, tapi apa? Tatahaddatsi. Tatahaddatsi. Nah. Ya anti tatahaddatsina. Ya, al-injilizi yata jayyan. Suma fi fil akhir nanti kalimah jayyidan. Kemudian di bentuk terakhirnya, kalimat terakhirnya kita tambahkan sebuah kosakata yaitu berupa jayyidan. Nah. Wadih. Insyaallah wadih. Sahal. Wadih kesa sahal. Insyaallah. Tafadhal. Huwa Almania. Ma mana Almania qabla an tujib? Ma mana Almania? Ayo logo, una. Jerman, Ustaz. Dan. Dan Almania bahasa ya Jerman. Nah. Jerman. Nah, هو يتحدث الألمانية. نعم، الألمانية جيدة. هل درست الصرف؟ طيب، نخبر تغير الضمير. من بعض إلى بعض. هو صوتكم متقطع شيخ. suara antum terputus-putus. ماذا حدث؟ لا أستطيع أن أكتب. Asana mushkilah. Misalnya apa? Fa'ala yaf'alu. Ya yaf'alu. Yaf'alu. Jadi kalau perubahan dom apa namanya? Perubahan fi'il mudhari itu yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita perhatikan perubahan huruf awal pada fi'il mudhari yang dinamakan huruf apa? Huruf yang mengawali fi'il mudhari. Ya, seperti ya, ta, ya, hamzah, nun, tergabung dalam kata apa? Anita, hamzah, nun, ya, ta. Ini diistilahkan dengan apa huruf apa dalam yang huruf yang mengawali fi'il mudhari kan ya'rif.
Man ya'rif? Abu Yahya, ta'rif? Huruf mudhara, Ustaz. Ahsan. Ahsantum. Harfu mudhara'ah. Huruf allati tubda'u bihi aw biha af'al al-mudhari'ah yusamma huruf mudhara'ah. Ya, huruf mudhara'ah. Ya, jadi dalam perubahan bentuk fi'il mudhari' itu perlu kita perhatikan perubahan huruf mudhara'ah, huruf awal pada fi'il mudhari', serta penambahan akhiran kata ya, pada fi'il mudhari'. Seperti di sini kita contoh, ambil wazan fa'ala yaf'alu. Jadi kan namanya fi'il itu minimal terdiri dari tiga kosakata fa'ala. Yang paling sederhana, yang paling sedikit bentuknya. Terdiri dari tiga kosakata yang terdiri dari fa, yang dinamakan fa'il, ain fi'il, lam, nam fi'il, fa'ala. Fi'il mudhari'nya yaf'alu. Ketika huwa, ketika bentuknya apa? Huwa, maka yaf'alu. Dengan huruf mudhara'ah apa di situ? Dengan huruf mudhara'ah apa di situ? Ya. Kemudian ada tambahan tidak? Tidak ada tambahan. Di akhirnya tidak ada tambahan. Berarti yaf'alu. Kemudian misalnya domir kalau hiya. Kalau iya bagaimana? Ya. Maka kalau iya bentuk fi'il mudhari'nya, ya kita rubah huruf awalnya. Ya, kalau tadi huwa ya, maka kalau iya berubah menjadi ta. Iya berubah menjadi apa? Ta. Jadilah taf alu. Jadi apa? Taf alu. Kemudian domir apa lagi yang nanti akan didatangkan pada latihan sini. Kita perhatikan dulu. Nahnu. Huwa, hiya. Ana dan anta. Dan di sini kita berikan dulu setelah huwa kita berpindah ke anta. Mukhatab. Anta. Maka bentuknya jadi apa? Anta bentuknya sama persis seperti iya, ya, dengan diawali huruf mudhara'ah ta. Ya, dengan diawali huruf mudhara'ah berupa apa? Ta. Sehingga bentuknya jadi taf'alu. Sama persis, ya seperti iya. Jadi ketika iya taf'alu, ya, dia seorang perempuan taf'alu, ya, sedang melakukan, ya. Ketika anta pun taf'alu. Lalu bagaimana kita membedakan antara taf'alu yang sedang kita baca itu menunjukkan hiya atau anta? Bagaimana? Dengan melihat konteks dalam kalimat. Dengan memperhatikan apa konteks kalimat, insya Allah akan dapat kita pahami maksud dari bentuk fi'il tersebut. Apakah hiya atau diperuntukkan untuk dhamir anta. Kemudian, adapun anti, jadi bagaimana? Ya, anti awalnya sama ta. Ya, anti awalnya sama berupa ta. Ya. Namun untuk anti maka akhirannya terdapat tambahan berupa apa? Ta, ali, nah, berupa ya dan nun. Taf ali. Taf'ali na. Ada berupa tambahan apa? Alif dan na. Jadi apa? Taf'ali. Taf'ali na. Ini untuk domir apa? An. Anti. Ini untuk domir apa? An. An. Anti. Kemudian anta, anti, kemudian kita berpindah ke anak. Ya, anak.
Ya, untuk domir ana, maka bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Maka bentuk fi'il mudhari'nya dengan diawali huruf mudhara'a berupa apa? Hamzah. Ya. Sehingga jadilah af'alu. Ada enggak tambahan di akhir? Tidak ada. Ya, domir ana maka tidak ada tambahan di akhir. Ya, hanya saja dia apa? Huruf awalnya berupa hamzah. Ya. Sehingga bentuknya misalnya jadi apa? Af'alu. Ya, aftahu. Asma'u. Ansur dan lainnya. Kemudian domir nahnu, ya, kami, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, maka bentuk fi'il mudhari'nya bagaimana? Yang dengan diawali huruf mudhara'a berupa nun. Nah, ya, sehingga jadilah naf'alu. Sama seperti domir ana, ya, maka akhirannya dia tidak ada tambahan. Ya, akhirannya tidak terdapat tambahan. Tambahan. Jadilah naf'alu. Ya, nahnu naf'alu. Ya. Jadi yang ada tambahan untuk domir yang kita sebutkan hanya di anti saja. Ya. Tinggal perlu kita sesuaikan apa huruf awal pada ilmu mudhari. Nah, ini gambaran untuk menjawab latihan yang terdapat pada latihan yang sedang akan kita jawab untuk. Siapa tadi yang kita minta menjawab? Siapa tadi? Pak Iskandar? Ya, Ustaz. Oke. Apa kabar Pak Iskandar? Haji. Nomor dari nomor satu, Ustaz ya? Idan anan aw madza amura dari min al awal al awal huwa al mania kaifa al ijaza tabret huwa tatahaddatsu al amaniyata al amaniyata jadi data amaniyata apa kenapa ya kok jadi data laisa jadi data lakin jayyidan. Nah, di hadhihi al-kalimah jama fil amsilah. Jayyidan mubasyar. Ya. Huwa yatahaddatsu al-amaniyata jadidatan. Jayyidatan. Laisa jayyidatan, jayyidan. Jayyidan. Dunata al-marbuta. Ya. Kenapa tidak ada tak marbuta? Ya karena sifat bagus atau baik di sini bukan sifat untuk bahasanya. Ya sifat untuk apa perbuatannya. Ya, ya. Jadi makanya bentuk kalimatnya asalnya apa? Ya, misalnya nomor satu, huwa yatahaddatsu al-maniyata tahaddusan. Jadi sebenarnya situ ada kosakata lain, namun di hadaf dihilangkan, okay. Tidak disebutkan. Ya, sehingga jayidan sebenarnya dia adalah sifat untuk tahadus itu. Ya masdar dari fi'il yang dihilangkan terus. Ya. Yes, ma makna al-amaniyah? Ustaz? Almania. Almania. Jerman. Almania berarti bahasa Jerman. Nah. Oh, bahasa Jerman. Oh ya. Negaranya Almania. Negaranya. Oh ya. Bahasanya Almania. Almania. Lanjut. Nah. Hiya tatahaddatsu al-Isbania jadi jayidan. Asal. Nahnu natahaddatsu al-Ital
Al-Italiyata jayyidan. Hasana yatahaddasu asu. Hasan. Hasan. Hasanu yatahaddasu. Ya, Hasanu Ustaz. Ya, Hasanu. Yatahaddasu as-sawahiriyati jayyidan. Zaidan tatahaddasu as-sawahiriyah jayyidan. Rakam khamis, Zainab tatahaddasu al-urdiyata jayyidan. Ana atahaddasu al-arabiyata jayyidan. Anta tatahaddasu al-ingliziyata jayyidan. Alaikum anta hamu wa tahfadu kaifiyat tagyir al-fi'l al-mudhari li hadhihi ad-dhamair. Wajib bagi teman-teman semua untuk memahami dan menghafal perubahan bentuk fi'il mudhari berdasarkan domir-domir yang kita sebut. Walaupun nanti masih banyak, namun secara khusus ini yang kita sebut, karena ini yang ada di latihan tadi. Jadi harus dipahami. Jadi sehingga misalnya tadi yadrusu, berarti yadrusu untuk dua. Nanti kalau hiya berarti tadrusu. Anta tadrusu. Anti tadrusina. Ana adrusu. Nahnu nadrusu. Misalnya mendengar. Sami'a yasma'u. Yasma'u. Yasma'u berarti dia. Laki-laki. Dia perempuan bagaimana? Tak. Tasma'u. Kamu laki-laki bagaimana? Kamu laki-laki sedang mendengar. Anta berarti tasma'u. Kamu perempuan sedang mendengar apa? Tambahan akhir ina, berarti tasma'ina. Saya sedang mendengar, berarti dengan diawali hamzah, asma'u. Kami sedang mendengar, ya, dengan diawali huruf murrah nun, jadi nasma'u. Ya, jadi ya, silakan dipahami, ya, jadi ini cara perubahan untuk fi'il mudhari berdasarkan domir huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Insya Allah nanti secara lengkapnya akan teman-teman serta durusuna bitamam yata'an ma yata'alak at-tama'ir fi as-sarf. Ya, fi as-sarf. Nah, fi maddati as-sarf. Au ma yata'alak bitagyir al-af'al. Ma yata'alak bitagyir al-af'al. Laisa at-tama'ir. Makin bitakir al-af'an. Sawa'un akana fi'lan madian au fi'lan mudari'an au fi'la amrin. Nah. Baik. Hada ma yumkinuna an na'khud min mimma ba'da al-hiwar fa na'ti mubasyarah ila al-qira'ah. Hona, saya. Man, saya kro. Adana. Jazakumullah khairan, Pak Syekh Iskandar. Dan Pak Izan. Syekh Izan. Apa? Lam Aftah. Nah. Berprofit. Nah, apa hal Syekh Izan? Bi khair, alhamdulillah Ustaz. Nah, tafadhal antum taqra. Nah, Hasan, ya, min Hasan ila wal Islam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan talibun andunisiyun yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarah. Safara Hasanun ila Saudiyati qabla 3 sanawatin
liyadrusa lughatil sanawatin liyadrusa lughatal arabiyyata wal islam حسن العربية والإسلام خلاص إسلام. الآن أنتم تقرأ مع الترجمة مثلا ماذا توقف عند كل فاصلة berhenti di setiap apa tanda koma atau di setiapnya bentuk kalimat yang sesuai maknanya مثلا حسن طالب إندونيسي ثم تترجم حسن Baik, Ustaz. Hasan seorang murid dari negara Indonesia. Ya. Yadrusu fil jami'atil islamiyatil fil madinatil munawwarah. Dia belajar di Universitas Islam Madinah. Safara Hasan. Mana al munawwarah? Al munawwarah, kota bercahaya. Ah, Hasan. Al munawwarah yang bercahaya. Bercahaya. Bentuk isi maf'ul yang diberikan cahaya. Nawwara yunawwiru, memberikan cahaya. Munawwar orang yang diberikan cahaya. Madinah al-Munawwar Madinah bercahaya. Naam, wasil safara safara Hasanun ila Saudiyati qabla salasi sanawatin liyadrusa al-lughatal arabiyyata wal islam. Hasan telah pergi ke negara Saudi Arabia sebelum tiga tahun untuk belajar bahasa Arab. Dan apa makna qabla salasi sanawat? Sebelum tiga tahun, Ustaz. Mana aqul sebelum? Ona. Sebelum tiga. Dan mana sebelum 3 tahun maksudnya? 3 tahun maksudnya, yang lah 3 tahun yang lalu Ustaz. Ya apa? Qabla yaumain 2 hari yang lalu. Jadi bukan sebelum 2 hari. Bingung nanti orang sebelum 2 hari. Maksudnya 2 hari yang lalu. Qabla syahrin sebulan yang lalu. Qabla salasi sanawat 3 tahun yang lalu. Lalu. Hasan telah pergi ke Arab Saudi sebelum 3 tahun yang lalu. Jangan sebelum. Untuk Pak. Iya, enggak masalah. Ya, 3 tahun yang lalu. Langsung saja. Ya, naik enam saat. Untuk belajar bahasa Arab dan Islam. Lanjut Ustaz. Yakfi. Natlub min al-ikhwa al-akharin. Jadi apa? Kalau terkait dengan waktu biasanya qabla untuk menunjukkan lalu ya. Qabla yaumin sehari yang lalu, qabla usbu' sepekan yang lalu, qabla syahrin sebulan yang lalu, qabla sanah setahun yang lalu. Ya. Kemudian kalau ba'da berarti apa? Yang akan datang. Ya, kalau qabla yang lalu, ba'da yang akan datang. Ba'da yaumin ya. Pada hari besok. Qabla ba'da usbu' sepekan yang akan datang. Ba'da syahrin sebulan yang akan datang. Kemudian apa lagi? Ba'da sanah yang sepekan setahun yang akan datang. Pada tahun yang akan datang. Baik. Man akhar jazakumullah khairan Pak Izan, Syekh Izan. Afwan Ustaz. Pak Arif. Sekarang Anyar. Naam Ustaz. Kaifa hal Pak Arif, Syekh Arif? Alhamdulillah khair Ustaz. Naam. Antum tawasil min Hasan. Naam. Ila aidan faqat. Naam Ustaz. Hasanun kata hasanul al-ana al-arabiyyata jayyidan wa yahfazul qur'an al-karima wa yafhamu ahadith ar-rasuli wa yaqra'ul kutub al-arabiyyata wa huwa yaktubu ar-rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan.
Ahsan. Alan al-qira'ah ma'a tarjamah. Hasanun yatahaddatsul ana al-arabiyyata jayyidan. Hasan sekarang berbicara dengan bahasa Arab dengan baik. Wa yahfadzul Qur'an al-karima. Dan menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Wa yafhamu ahadits rasuli dan memahami hadis-hadis rasul. Wa yaqra'ul kutubal arabiyyah dan membaca kitab-kitab Arab, kitab-kitab Arab berbahasa Arab. Wa huwa yaktubur rasaila ila astiqaihi dan dia menulis surat-surat ke teman-temannya. Bilu batil Arabi yati aidon dengan bahasa Arab juga. Ahsan, mantap. Jazang mengheran, Syekh. Waalaikumsalam. Masuk. Syekh Hari. Al-an, akhtar man lam yusyarik. Huna yujad Pak Beni Anju. Pak Beni Anju. Fadhal. Pabini Anju, kaifa haluk? Alhamdulillah, khair, Ustaz. Aina tasbun, Pabini? Jambi, Ustaz. Oh, Masya Allah, baik. Kam tu syarabta ma'ana? Hal hadha aw hadhihi musyarakah al-ula? Nah, Ustaz. Qab lam tusyarik qabla hadhihi al-musyarakah alaysa kadhalik? Lam sad. Lam. Lidhalika ismu qabla. Naam. Barakallahu fik. Tafaddal. Antum idan min wa huwa yaqulu lahum hatta al-akhir hunak. Naam sad. Wa huwa yaqulu lahum al-arabiyyatul an ana lughatun muhimmatun fil alam wa hiya lughatul qur'anil karimi wal islami wasil sayarji'u hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisa lughata arabiyyata wal islami wal isla wa islama hunaka a'id liyudarrisa lughatal arabiyyah lam alif lam la tahdib tafadhal liyudarrisa lughatal arabiyyata wal islam wal islama hunaka ahsan. Al-an al-qira'ah ma'a tarjamah. Tarjam. Dan dia berkata kepada mereka Arab sekarang al-qira'ah ma'a tarjamah. Dibaca dan terjemah. Dan jadi dia baca ulang kemudian terjemah. Wa huwa yaqulu lahum dan dia berkata kepada teman-temannya. Wa huwa yaqulu lahum dan dia berkata kepada mereka teman-temannya al-arabiyyatul an lughatun muhimmatun. Nah, muhimmatun. Bahasa Arab ini sekarang adalah bahasa yang penting fil alam di alam ya di alam semesta atau di dunia. Semesta. Wa hiya lughatul Quran dan dia bahasa Al-Qur'an. Wahiya lughatul Qur'anil Karim dan dia bahasa Qur'anul Karim. Wal Islam dan bahasa Islam. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liudar sana. Hasan akan pulang ke negaranya setelah 1 tahun. Ya. Setelah 1 tahun.
ya maksudnya apa berarti? Pada tahun yang akan datang, pada tahun depan. Liudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka, untuk mempelajari bahasa Arab. Agar mempelajari bahasa Arab. Belajar darosa yadrusu. Huna kasyiddah. Ada tasydid. Berarti mana darosa yudarisu tadi? Beda antara darosa dengan darosa. Kalau belajar yang tanpa tasydid, darosa. Kalau dengan tasydid, apa maknanya? Bukan lagi belajar, tapi apa? Mengajar. Oh, mengajar. Mengajarkan. Agar dia mengajarkan bahasa Arab dan bahasa Islam di sana. Dan Islam, bahasa Arab dan Islam di sana. Jadi saya Hasanun ila baladihi ba'da sana. Jadi Hasan akan pulang kembali ke negerinya pada tahun depan. Untuk apa? Liudar risal lughatal arabiyyah, untuk mengajarkan, untuk memberikan pelajaran atau mengajarkan bahasa Arab wal Islam, dan pula mengajarkan apa? Islam, ya, ilmu-ilmu Islam yang lain. Hunaka, di mana? Di sana, yaitu di negerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh hal min soal qabla an nakhtim li anna qad tajawaza al waqt fa qabla an nakhtim المحاضره هل هناك سؤال الان انزلوا ايديكم turunkan tangan terlebih dahulu fa raf'ul yad al'an li su'al laisa lil musyarakah, mengangkat tangan sekarang untuk bertanya bukan musyarakah. Lakin rubbama sanujib su'alan wahidan faqat. Akan tapi mungkin hanya akan ana jawab satu soal saja. Di ana qad intaha muhabaratuna. Baik, Pak Fajar. Tafadhal. Mas soal. Ana enggak nanya Ustaz. Afwan, tadi keluar sendiri. Oh, baik. Nah. Sinyalnya. Nah. Iya. Perfect. Rupanya Pak Usman yang ada soal. Nah, Ustaz, untuk penyebutan hari sesudah atau sebelum itu, kalau untuk yang sesudah itu kita kalau pakai mati bisa juga ya, Ustaz. Maksudnya kan usbu'il madi gitu. Ya, usbu'il madi gitu atau gimana gitu bisa kau Ustaz? Iya, usbu'il qadim. Nah. Jadi usbu'il qadim. Iya, sama. Jadi, pada pekan yang akan datang. Ba'da usbu', sepekan lagi, sepekan yang akan datang. Nah. Apakah ada perbedaan untuk di seumpama dia penempatan pada kalimat itu, apa ada anunya Ustaz gitu? Kenapa harus dia pakai madi? Kenapa dia harus pakai ba'da gitu? Apa dari konteks kalimatkah kita melihatnya atau gimana gitu Ustaz? Berarti kalau misalnya al-usbu al-qadim fil usbu al-qadim. Berarti pengabaran misalnya bahasa ya'ti Zaidun fil usbu al-qadim. Zaid akan datang pada pekan yang akan datang. Namun di sini tidak ada apa penentuan waktunya. Jadi kan pekan yang akan datang misalnya ya satu pekan berdiri dari apa? Yatakawan min sab'atu ayyam, terdiri dari tujuh hari. Di sini kalau ungkapan fil usbu al-qadim berarti di sini ya pokoknya di pada pekan yang akan datang, namun tidak ada penentuan apa harinya di mana. Misalnya kedatangan dia apakah di yaum al-itsnain atau fi yaum as-sulasa atau fi yaum al-arbi'a atau fi yaum al-khamis, fa laisa hunaka
ta'yin, tidak ada penentuan. Ya. Namun yang pasti pada pekan yang akan datang tersebut atau pada pekan setelah pekan kita ini. Adapun kalau ungkapan ba'da usbu' sepekan lagi, ya berarti misalnya al-an nahnu fi yaum madha as-sabat. Idan ba'da usbu' madha sepekan lagi hari apa? Sabtu ya Ustaz ya. Pada hari Sabtu yang akan datang. Ya, berarti kalau ba'da usbu' ya maksudnya ya pada Sabtu yang akan datang. Ya. Setelah 7 hari. Berarti maksudnya pada sudah ada penentuan di sini kalau ba'da usbu', yaitu maksudnya di Sabtu tersebut. Ya, itu secara hukum asal. Ya. Okay. Naam Ustaz. Naam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan. Hada ma yumkinuna an na'qud min ad-dars. Jazakumullahu khairan ala huzurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Fa nakhtim. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.